kita baru selesai umroh guys, tawaf sa'i di Ka'bah. Alhamdulillah, bersyukurillah wa nikmatillah, nikmat terbesar umroh di bulan Ramadan bersama keluarga. Apalagi di sini kita bertemu anak kita namanya Supriyat, dan juga ada Cipero, Fati, dan Alhamdulillah suatu kenikmatan yang gak bisa kita hitung dan worth it dengan segala pengeluaran, tapi itu juga pun dimampukan oleh Allah. Alhamdulillah. Sekarang kita mau sahur kan? Sahur. Kita sahur di daerah mana nih kan? Tawar Zamzam. Iya, ini namanya Tawar Zamzam di Hotel. Tawar Zamzam. Makan buffet sahur. Assalamualaikum guys. Alhamdulillah ketemu lagi nih di my YouTube channel Veronica. Oh ya guys, rangkaian kita kali ini aku dan adik-adikku sudah selesai umroh tawaf sa'inya nih guys. Nah, selesai itu pas waktunya sahur. Jadi sekalian kita sahur lalu kita sambil menunggu sholat subuh di sini. Ini dia makan habis umroh. Ya. Nah, selesai dari sholat subuh, kita sambil menunggu sholat sunnah duha nih guys di sini. Selesai dari sholat sunnah duha, lalu balik ke hotel dan persiapan zuhur, asar dan buka puasa di Masjidil Haram. Insya Allah semuanya lancar ya guys untuk hari ini. Ya Allah guys, penuhnya untuk buka puasa di Masjidil Haram. Sampai kita harus sudah ngetekin tempat dari zuhur, asar sampai mau buka di sini. Lihat deh, sampai berdesakan guys. Assalamualaikum. Nah, setelah kita membatalkan puasa dengan minum air zam-zam dan makan kurma lalu sholat maghrib, kita langsung balik ke hotel untuk makan besarnya nih guys. Nah ini dia nih guys menu makanannya. Terlihat yummy semua ya, alhamdulillah.
berpuasa. Selamat berbuka. Setelah kita berbuka puasa, lanjut kita ke masjid untuk melaksanakan sholat isya dan tarawehnya. Alhamdulillah sudah selesai sholat isya dan tarawehnya. Sekarang kita balik ke hotel untuk tidur dan persiapan untuk sahur dan sholat subuh. Sama daging cincang, sayur-sayuran, telur. Ini dia biasa telur, nasinya dikit aja usahain. Jadi lauknya banyak biar protein banyak. Ya ini coklat bawa sendiri dari hotel sama anggur. Anggur apa ini? Anggur beli nih. Terus ada ini juga dessertnya. Anggurnya dapat nggak ada dari hotel, nggak ada anggur. Jadi beli sendiri. Nah, niat dulu puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ana ada ini fardhu syahr Ramadan hadi sanati fadlillahi taala. Mana nih? City tour ke keliling-keliling Mekah. Ke Jabal Rahmah. Ke Jabal Rahmah, sama Jabal Sur, sama Mina. Arafah Mina. Mina. Ya kita pengen biar tahu lagi. Iya, biar tahu City tour. Oke. Emang ada bener Jabal Mahnet? Ada di Madinah. Jabal Mahnet di Madinah. Ada rekaman. Ntar lihat rekaman, kasih lihat, Bro. Jadi kecepatan 130 itu kecepatannya posisinya. Gantian sana. Jabal Mahnet itu terletak. Jabal Mahnet itu terletak di Madinah. Mobil dikondisikan dalam kondisi mati zaman dulu orang Baduy India yang menemukannya. Dia lagi bersandar, mobil lagi matiin, tapi jalan sendiri mobilnya. Habis itu disebut Jabal Mahnet karena mempunyai magnet. Daya magnet ya. Nah kemarin kita test drive, kita matiin mobilnya. Kecepatan 130,
mobilnya jalan, jalan terus posisinya N ya. Siapa yang lucu jabal magnet? Nah kemarin apa tuh kita jabal magnet gitu. Apa sih kemarin kita ngomongin apa jadi jabal magnet? Ya udah pokoknya kita jalan terus ya hari ini ya insya Allah. Okay, ya keseruan kita ya. Ya terus keseruan kita masya Allah. Aman juga mana aman? Kemarin lagi ke WC. Oh, iya. Kalau di sini WC. Namanya iya, WC. 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 Maksudnya kalau di Indonesia kan WC ya. Nah. Toilet. Tapi kadang-kadang WC tempat toilet juga sih. Oh, oh. Oke. Okay. Bye. Hari apa? Bukan juga. Dua tangan enggak stabil. Sini ya. Oh, rasanya itu kayak gini.
intinya satu kali selesai tawaf kira-kira perjalanan sekitar 9 kilo. Nah untuk sa'i doang itu perjalanan 3,5 kilo, apalagi ngambil mikot di Aqib misalkan atau di Sumaisi, itu perjalanannya melebihi 2 marhalah atau 80 kilometer, jadinya terhitung safar. Makanya terkadang orang-orang yang asli Saudi, orang-orang yang asli mungkin Mekah, terkadang dia minum kalau dia melaksanakan umroh. Jadi seperti musafir gitu ya, Pak? Karena kategori musafir itu apabila bapak, ibu atau jamaah berapapun harinya di Saudi dari Indonesia itu tergolong safar, meskipun bapak ibu sudah menetap di hotel terus setiap hari dekat dengan masjid. Misalkan seandainya lalai dalam satu waktu, satu sholat itu tidak apa-apa karena terhitung safar. Karena tentang seandainya kalau sudah ditetapkan kayak PKI atau TKW, dia ada identitas resmi sampai 1 tahun, baru 3 hari itu tergolong dia mukimin. Tapi jembatan baru loh, ini namanya jembatan IBS, jembatan Muhammad bin Salman. Insya Allah tahun ini perdana jamaah haji parkirnya di atas jembatan ini. Wah, jadi nggak naik ke atas gitu ya Pak ya? Iya. Saat yang kayak tahun gitu. MBS, jembatan MBS, jalan MBS. Wah, tahun lalu ini belum buka ya Pak, lagi belum, masih pembangunan. Iya, kalau sekarang insya Allah parkir dipakai untuk tempat parkir. Selesainya. Banyak semua programnya konstruksi setiap daerah kayak di Kuda, kayak di Al Ula, di Madinah Saleh, semua akan apa jadi di tahun 2030 sasarannya. Ya, kereta atau fondasinya, ternyata fondasi itu diambil dari 5 bukit. Bukit dari Jabal Ka'bah, dari Bukit Jabal Abi Qubais, kemudian ada namanya Jabal Sabir, ada Jabal Laban, dan ada satu batu yang ada di Mesir namanya Bukit Tursina. Jadi 5 bukit ini diambil oleh Nabi Ibrahim untuk membentuk fondasi Ka'bah. Nanti juga insya Allah abang kakak juga mungkin akan melihat mana Bukit Sabir dan mana Bukit Laban yang ada di sekitar Mina. Jabal Sur, tempat persinggahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum berhijrah ke Madinah. Jadi di sini kan Rasulullah itu singgah sekitar 3 malam, mulai dari tanggal 27 Safar itu tahun ke-13 kenabian di Madinah, atau tepatnya di di Masjid Quba sekitar tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan hari Senin tahun ke pertama hijrah atau tahun ke-4 kenabian, ke-14 kenabian. Ayo Bapak Ibu. Ini yang dikejar. Emang ada guanya? Gua Herodnya di Jabal Nur. Ke situ kan di musim mahrinya terjadi. Ke dalam pagar ini termasuk Arafah, jadi sah hukumnya. Tetapi ada ulama yang sudah lama mengatakan Arafah pelebaran yang baru itu bukan termasuk bagian dipakai untuk hukum. Tetapi tidak sah hajinya kalau dia memakai bagian yang baru di bagian Arafah. Tetapi ulama yang baru mengatakan yang di pagar baru ini termasuk bagian dari Arafah. Siapa saja hukum di tanggal 9 Zulhijjah masuk di pagar ini termasuk sah hajinya. Sah hajinya. Nah, ulama yang lama kecil yang kontemporer. Jabal Rahmah, bukit yang penuh kasih sayang. Oh. Karena peristiwa Nabi Adam dipertemukan dengan Siti Hawa. Abang Mbak mau turun apa gimana nih? Mau langsung muter? Ada mau turun nggak Cik? Beri nggak turun emang? Kaki panas banget. Iya, bisa bawa payung lah kita. Kaki kayak apa sih mobil? Kita langsung jalan ke Muzdalifah, minta terus ke ini. Kalau ke sana, mau turun Mbak? Nggak bakalan mau. Thank you.
Hijrah Rasulullah bersama semua sahabat kurang lebih banyaknya 140 ribu sahabat mengambil air wudhu di Wadi Zubaidah ini. Bendungan Zubaidah untuk melaksanakan sholat jamaah takhir maghrib isya di Muzdalifah. Kok sekarang bisa jadi batu tagas gini Pak? Karena tidak apa sekarang tak jarang ditinjau sama pemerintah. Makanya bendungan itu sekarang jarang berair. Padahal setiap hujan getahit ini bendungannya tetap dipakai sebenarnya tanpa air. Tapi sudah 2 tahun dari 2000 semenjak adanya corona lah. Baru bendungannya jarang ditinjau sama pemerintah sampai sekarang agak mangkrak. Kan masih di sana kayak beton betul sebenarnya mau dipasang buat tegar kembali. Sekarang travel nggak dikasih ziarah sebenarnya. Karena puasa. Cuman satu perusahaan yang ngasih bis beroperasi. Nama perusahaannya Al-Maidah kalau nggak salah. Oh ini nggak boleh tur sebenarnya nih. Kalau puasa nggak boleh. Kalau puasa nggak boleh semua. Takutnya ini ya. Tempat pengambilan visa juga ngelarang supirnya buat bawa jamaah untuk ziarah. Satu serikah yang buka atau satu perusahaan cuman serikah atau perusahaan Al-Maidah. Jadi kemungkinan yang ziarah-ziarah ini perusahaannya Al-Maidah. Yang tadi itu ziarah tadi ya? Yang ziarah ini. Biasa kalau bukan bulan Ramadan ini full loh. Yang mangkal di Muzdalifah, yang mangkal di Arafah full itu jalannya. Oh sama jadi mobil peziarah. Iya, sebenarnya enggak ada jam ziarah atau city tour untuk Makkah kalau bulan. Iya kan kemarin waktu kita mau berangkat. Mas dari mau bilang Mas. Lah wah bas padal malabis. Bas-basnya di bas padal malabis selesai wudu bas. Masih pada itu. Enggak boleh. Tidak bas. Jadi mereka yang singgah-singgah ini sebenarnya cuma ganti pakaian doang Bang. Ganti pakaian cuma menyempurnakan wudu, takutnya nanti di ranah padat orang di sana, makanya mereka ganti ihramnya di sini bagi bapak-bapak. Dan juga seperti itu kadang kalau bawa jamaah pakai bis kan, untuk wudunya nanti kita singgah di Muzdalifah, takutnya di ranah macet karena WC-nya kecil, terus jamaah juga lumayan banyak dari berbagai macam negara, makanya kita tekankan jamaah kadang ngambil wudunya di sini sama ganti pakaian. Cuman nanti di masjid di ranahnya ngambil wudu doang. Nah termasuk kawasan ini namanya Lembah Muhasir. Jadi waktu hajian juga kita disunahkan bukan berlari-lari karena mengingat peristiwa pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha mau menggembung Ka'bah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan azabnya di kawasan Lembah Muhasir ini. Jadi disunahkan berlari-lari cepat kalau ada lewat sini. Ya musibah atau bencana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum nabi tertentu. Nah, termasuk di sini Lembah Muhasir diturunkan azab kepada Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Yang tadi kita lewatin, makanya jamaah haji kalau pakai mobil kadang supirnya juga paham dia, agak laju dia kecepatannya. Berjalan kaki juga kita berlari-lari di sini. Karena disunahkan berlari daripada diam kemudian menyaksikan orang ini. Ini Mina. Ini masih Arafah. Nah ini masuk Mina baru, jadi ini namanya Mina Jadid kalau ada sini. Jadi termasuk ini bagian. Oh berarti Mina. Ini bisa di sini juga dong? Iya. Mina juga bisa di sini ya. Yang mabit Mina di sebelah kanan. Buat mabit akhirnya itu ya? Iya, tempat mabit tanggal 11, tanggal 12. Satu hari ya? Enggak, 4 hari. Tiga malam. Satu provinsi dapat berapa tenda, Pak Ustaz? Banyak ya? Tergantung berapa tenda gitu. Tapi kan setiap provinsi kan tiga bagian dia. Ada yang regulernya, ada yang haji plusnya, sama ada yang furadanya. Tiap provinsi? Iya, beda-beda tempatnya. Indonesia satu.
Nah, yang sebelah kiri ini, yang sebelah kiri di atas ini sama ada paling ujung sana, ini hotelnya orang-orang undangan raja pada saat masyarakat ibadah haji. Ini undangan raja, hotel ada yang pakai visa furoda, ada hotelnya sebelah kiri, ada raja kanan ujung sana. Oh, mabitnya situ. Iya, raja-raja. Oh, itu tuh. Nah, bisa dilihat sebelah kiri tugu yang ada kayak apa, kayak kubah. Ya, kubah di sana ada seperti sarang burung kelihatan. Di mana, Pak? Soya Budam. Oh iya. Kelihatan. Nah, itu adalah salah satu tempat yang mana Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpinya disuruh untuk menyembelih Nabi Ismail. Oh. Jadi nama tempat itu Jabal Kurban. Makanya pada saat orang sedang haji di tanggal menyembelih Nabi Ismail. Nah, tadi tempat ini masih disekat, pagarnya pakai las besi kuat. Jadi setiap waktu, setiap hari kita nggak diizinkan buat ke sana karena ada petugas yang ngejaga. Itu yang itu tuh ya. Iya, yang ada sarang burung. Iya, kayak sarang burung. Nah, ini zaman Jabal Kurban. Jabal Kurban. Tuh, Jawa Barat, Fort Slor. Ini gedungnya, Fatih. Bukan yang ini, itu yang abu-abu. Yang tiga, no. Yang ada bulat-bulat putih. Yang ada penutupnya itu loh. Nah, tapi kalau yang bundaran itu tangga, lift. Itu eskalator. Eskalator ya. Iya, buat naik ke lantai 3 sampai lantai 4. Ah, itu yang 3 garis-garis. Waktu itu kita jalan. Dari ujung tak sana kan? Iya, jalan menjar dari ujung sana kita sampai ke sana. Sampai pada mau pingsan. Apa? Yang tadi dari yang sebelum ngomong Musdalifah tadi ya. Ini kawasan Mina. Ini Jawa Barat nih. Ini terus Mina. Naik tangga begini, Mina. Ini naik begini. Kawasan Jawa Barat itu masuk di area Mina. Tapi disunahkan untuk malam di Mina, jangan sampai tidurnya di bawah jamarot. Harus masuk ke ini, ke tenda paling tidak. Karena ada riwayat mengatakan jamarot ini luar dari bagian Mina, sementara Minanya terpisah. Nah, untuk yang sebelah kiri, ini namanya Bukit Sabir. Jadi termasuk satu bagian yang dipakai untuk membentuk fondasi Ka'bah oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sementara yang di kanan, yang di depan ini namanya Bukit Laban. Nah, ini Mina satu bagian juga yang dipakai untuk membentuk fondasi Ka'bah. Nah, ini masih kawasan Mina. Sementara mungkin para jamaah sudah tahu tragedi Mina 2015. Iya. Oh iya, itu. Nah, tempat tragedi Mina, terowongannya ada di sebelah kanan. Nah, kanan ya, sebelah kanan yang agak kecil. Nah, itu tempat tragedi Mina 2015. Marah. Yang desak-desakan itu ya, Pak Ustaz. Yang ada kecil di sana sudah dipasang beton karena sampai sekarang belum dibuka. Orangnya gimana? Itu diabadikan, enggak ditempati sampai sekarang. Oke guys, sampai di sini dulu video YouTube Veronica Channel. Semoga kalian yang nonton YouTube ini selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang lancar dan keberkahan. Oke guys, salam sehat selalu dan sukses selalu. Bye bye and dudu.